selamat sore dan salam sejahtera kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Salam bahagia selalu berkat Tuhan Yang Maha Kuasa ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini memberikan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kami mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangkaraya dan sekitarnya, mari kita bersama-sama untuk tetap mematuhi aturan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Sekayang. Ya, tentunya harapan kami kepada warga masyarakat yang namanya di semuanya selalu gunakan masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik atau hand sanitizer. Juga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, apabila tidak terlalu penting dan mendesak, jaga jarak setiap kita berinteraksi. Sudah banyak korban wabah di masa pandemi COVID-19. Ya, kita doakan mudah-mudahan arwah dari almarhum dan arwah diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, tentunya kita semua selalu dalam kehidupan ya, dengan tetap mematuhi aturan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Selalu gunakan masker, sering mencuci tangan, menggunakan sabun antiseptik dan sanitizer, atau kurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting dan mendesak. Harapan kami juga sama menjadi semuanya para pengguna sepeda motor, selain menggunakan masker harus sering juga patuh datar menggunakan helm standar nasional Indonesia. Jadilah kelompok keselamatan dalam berlalu lintas, karena faktor utama keselamatan Anda juga merupakan keselamatan bagi para pengendara sepeda motor dan para pemakai jalan raya lainnya. Sekali lagi, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Mudah-mudahan Sekayang tetap aman, tertib, lancar situasi dalam rangka 442 Hijriah. Juga kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangkaraya dan sekitarnya, kaum muslimin wal muslimat yang saat ini menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah. Kami harapkan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan kami, mari kita bersama-sama untuk tetap mematuhi aturan, disiplin diri, keluarga dan lingkungan Anda. Ingatkan sanak penyadi semuanya yang mungkin saat ini terlupakan. Juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik, abang yang saat ini sedang menjual kue Ramadan, terima kasih yang sudah menggunakan masker ya. Mudah-mudahan ya, jadi Anda semua terbebas dari wabah penyakit yang saat ini sedang ada seluruh dunia. Ya, sudah beberapa korban akibat keganasan